Info Soria luar biasa banget ya Allah. Lihat kawan-kawan, bergumpal-gumpal berawan-awan. Ini salah satu media yang sangat berhasil. Nanti kawan-kawan bisa lihat ini yang menggunakan media organik apa ya. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan membahas mengenai 6 media organik yang kita gunakan untuk kultur Info Soria. Kawan-kawan pilih mana dari 6 ini? Yuk saksikan selengkapnya di channel Maski ID. Kawan-kawan beta lover, dari kemarin saya sudah menunjukkan bagaimana video membuat beberapa organik untuk pengkulturan Info Soria, dan hari ini saya akan mereview hasilnya. Dan nanti kawan-kawan bisa mengambil kesimpulan dari saya bahwa dari 6 jenis organik ini mana yang paling baik dan paling bisa direkomendasi buat kawan-kawan. Saksikan, jangan lupa bagi ya kawan-kawan yang bertemu dengan channel ini, bantu subscribe dan sekalian tekan tombol loncengnya. Semoga video ini bermanfaat. Dan kita langsung saja ke bagian reviewnya. Oke, langsung saja ke fermentasi yang pertama. Kita kultur menggunakan air bekas ikan. Ada ikannya, kasih pakan pelet, dan ada daun ketapang. Untuk yang keduanya, air bekas ikan, terus cemplungin deh satu ekor ikan cupang. Itu aja, cuma ini agak lama. Kemudian yang ketiga, air bekas ikan, ada ikannya tuh. Kemudian organiknya kita menggunakan kulit nenas kan kawan. Ya. Kemudian yang keempat, air bekas ikan menggunakan fermentasi kedelai atau fermentasi air tahu sayang. Lucu ngomongin sayang di cupang. Oke, fermentasi berikutnya yaitu air bekas ikan ditambah fermentasi beras atau leri beras atau tepung beras. Oke, itu kawan-kawan. Berikutnya yang keenam, air bekas ikan menggunakan pengli ya, pelet udang, dan diberikan daun pisang kering. Nah, itu dia 6 organik. Sebenarnya di antara 6 ini ada juga 2 yang tidak berhasil kawan-kawan, tapi yang 2 tidak saya bahas. Oke, proses penyaringannya sudah. Kita sekarang cek ya. Cek keadaan dari infusornya apakah ada semua atau tidak ya. Yang pertama ini tadi, ini air ikan saja diendapkan, hanya di air bekas ikannya tuh saya beri ikan tadi yang pertama ya. Nah, ini air bekas ikan, ada daun ketapang ya, terus air bekas ikan aja, air bekas ikan, ada bekas ketapang, dan ada ikannya sudah. Cuma ini sudah lama kawan-kawan, ini sudah ada 3 minggu lebih. Yang ini tadi, yang ini yang nenas, sari nenas. Ini berarti yang sari kedelai, ini sari kedelai, ini tepung beras, dan yang terakhir ini pelet. Oke, ini dia 6 hasil Info Soria dari media yang berbeda, dan hasilnya juga berbeda ini ya. Nanti kita cek satu persatu dari media yang berbeda, kita cek satu persatu. Saya jelaskan lagi, yang pertama ya, ini air ikan dan dalamnya ada ikan, air ikan ada ikan, yang ini air nas, yang ini air kedelai, yang ini air leri beras atau tepung beras, dan yang terakhir ini air pelet.
Wah, Kap, uji coba ini 2 minggu ya, bukan seminggu. Karena seminggu kemarin belum banyak, jadi saya tambah waktu seminggu lagi. Jadi ini 2 minggu murni air ikan dan sudah dibersihkan tadi ya, sudah kita bersihkan. Oke, kita uji dari dekat. Oke, sebelum agar hasil pengamatan maksimal, saya menaruh benda gelap di belakangnya dan memberi cahaya pada bagian atasnya. Kita lihat hasil yang pertama. Oke, ini karena tadi baru kita ini kawan-kawan, jadi infusoria masih ada di bawah ya tuh, masih berada di bawah, belum naik ke atas. Nah, itu infusorianya kawan-kawan, dia belum mulai menggumpal-gumpal ya. Oke, yang kedua masih menggunakan media bekas ikan saja dan menggunakan ikan ya. Ini karena baru kita saring tadi kawan-kawan, jadi tidak begitu kelihatan menumpuk di atas ya. Nanti lama-lama dia akan berkumpul di atas semua. Oke, yang ketiga. Ini yang menggunakan ya, ini kawan-kawan, yang menggunakan nanas kawan-kawan. Kawan-kawan akan melihat hasilnya yang menggunakan nanas, ini sangat luar biasa. Oh. Oke. Saya akan berikan saja. Bisa? Masya Allah. Yang menggunakan nanas ini memang sangat padat kawan-kawan, sangat padat nih, sangat padat, beda kan sama yang ini. Iya, ini yang nanas. Nah, jadi nanas sangat bagus kawan-kawan, sangat saya rekomendasikan dengan kulit nanas. Ini dia hasilnya, sangat luar biasa. Oke, setelah kulit nanas, kita lihat yang media ini yang menggunakan sari kedelai kawan-kawan. Sari kedelai kawan-kawan. Oke. Wah. Lihat, luar biasa kalau sari kedelai kawan-kawan. Oh, gini saja. Lihat yang sari kedelai ini kawan-kawan, luar biasa. Ya Allah, ini sangat kenyang ini buraya kawan-kawan. Ya, imbang ya. Yang nanas, ini yang nanas kawan-kawan. Ini yang sari kedelai. Berbedanya kalau yang sari kedelai ini putih, yang nanas ini kuning. Nah. Huh, good job. Dia akan bergerak terus infusornya kalau kena cahaya kawan-kawan. Ini karena ada cahaya dari atas, dia bergerak terus. Oke. Okay. Ya, okay. Ini nanti kalau pagi sangat super lagi. Ini karena sore diambil. Kalau pagi biasanya lebih wah gitu. Oke, kita geser lagi di sini. Kita lihat berikutnya. Ini yang apa nih? Ini yang menggunakan tepung beras nih, atau leri beras, tepung beras dengan leri beras nih. Oh, lumayan kawan. Nah, kecilkan dikit. Nah, ini yang menggunakan leri beras atau tepung beras. Nah, dan yang terakhir nih, ini yang menggunakan pelet. Ada juga nggak? Ada juga, lumayan. Oke, tidak penasaran lagi kan kawan? Oke, oke, demikian hasilnya, hasil uji coba kita
menggunakan 6 organik, 6 organik untuk menghasilkan infusoria, dan masing-masing sudah ada hasilnya. Kalau saya berikan kesimpulan yang pertama, yaitu jika kawan-kawan ingin mendapat hasil yang maksimal, yang pertama yaitu kulit nanas kawan-kawan, yang ini ya. Yang kedua menggunakan sari kedelai. Oke. Kemudian dari keenam ini yang paling cepat itu yang ini ya, yang beras ya. Yang beras ini paling cepat. Ini seminggu kemarin saya sudah panen beberapa kali. Ini sebetulnya besok pagi sudah banyak lagi sebetulnya di itu. Tadi karena sudah saya ambil, saya berikan ke buaya, jadi ini enggak banyak betul di sini. Jadi yang dari tepung beras ini sangat oke. Dan untuk yang standar-standar sebetulnya yang ini tadi. Ini biarpun pelan tapi dia enggak habis-habis. Kalau dia sudah terasa sedikit, kita berikan air ikan lagi. Kita berikan air ikan, ini hanya modalnya air ikan. Air ikan dan diberikan ikan di dalam tempat kulturnya, diberikan dan diberi makan pelet ya. Ya, jadi hasilnya sama sebetulnya sama ini. Cuma ini karena pelet asli dan tanpa ikan, kalau ini pelet dan diberi ikan. Itu sudah beda-beda. Okelah, demikian saja yang bisa saya simpulkan dari hasil penelitian ini. Semoga bermanfaat dan kawan-kawan bisa ke sana untuk memulai kultur infusoria. Mana pilihannya itu terserah kawan-kawan semua. Yang jelas dari 6 uji coba ini hasilnya sangat memuaskan. Jadi sudah saya tunjukkan yang mana yang paling maksimal, dan semoga bermanfaat dan kawan-kawan semoga berhasil dalam mengkultur infusoria. Nah, sudah tahu kan mana bahan-bahan organik yang berkualitas untuk membuat infusoria?